Lahan seluas 20 hektar di wilayah perbatasan RI Papua Nugini, Kabupaten Kerom, Papua dipilih sebagai lokasi lumbung pangan atau food estate yang digagas oleh Korbinmas Baharkam Polri berkolaborasi dengan Polda Papua dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Kerom, Papua. Guna memastikan program food estate dapat realisasi dengan baik, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Hari Sutwijanto beserta rombongan meninjau lokasi food estate Rabu 20 September 2023. Dalam kunjungan kerjanya, Irjen Pol Hari melakukan pertemuan tatap muka dengan pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat guna membahas strategi mewujudkan food estate melalui pertanian jagung. Kakorbinmas juga menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah dibangun untuk mendukung program pertanian jagung bagi masyarakat, antara lain mes, laboratorium, gudang, dan kelas. Dan tentu kami dari kepolisian, khususnya Baharkam Polri, Korbinmas, menyambut baik. Dan ini nanti juga akan kami laporkan kepada Bapak Kapolri. Dan ini kita berharap menjadi model di tempat lain. Dan kami juga akan terus meningkatkan peran serta di dalam melatih masyarakat di bidang pengelolaan atau pengolahan lahan dan menanam jagung. Ya, mudah-mudahan lahan yang 20 hektar yang sudah siapkan Bapak Bupati nanti bisa dikelola dengan baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Pertemuan berlangsung di Dusun Yanemyo, Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, yang melibatkan sekitar 100 peserta. Sementara itu, Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbager, mengapresiasi langkah Polri yang mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian. Di kesempatan ini, atas nama pemerintah dan masyarakat Kerom, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mabes Polri, juga kepada Polda Papua dan seluruh jajaran Polri di Kabupaten Kerom yang memberi perhatian khusus kepada kita masyarakat, khususnya petani di wilayah perbatasan. Program Korbinmas Polri Peduli Pertanian adalah salah satu fungsi Binmas yang berperan penting dalam menjaga Kamtipmas melalui tindakan preemptif. Tim Bidhumas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.